Dua petarung asal Indonesia, Yuga Prabowo dan Cornelius Aritonang akan melakukan pertarungan debut internasional mereka di ajang Cage Warrior 154 di Roma, Italia. Pertarungan tersebut akan menjadi pertarungan pertama Yuga dan Cornelius, setelah mereka mengikuti program Fight Academy di Studio 540 Amerika. Yuga Prabowo akan bertarung di kelas bantam melawan Andrei Tishchenko asal Ukraina, sementara Cornelius Aritonang akan menghadapi Baris Adi Guzel asal Perancis. Pertarungan ini akan digelar pada Sabtu 6 Mei 2023 di Fiera Roma, Italia, dan akan disiarkan oleh Mola TV sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Yuga Prabowo mengaku ingin memenangkan pertandingan debutnya di promosi internasional, karena hal itu akan menjadi awal yang positif untuk karirnya di promosi Cage Warriors. Dikutip dari One Pride Net, Yuga Prabowo mengatakan, "Ini menjadi kesempatan besar bagi saya untuk karir saya di dunia MMA. Untuk pertandingan saya nantinya, yang jelas saya ingin memenangkan pertandingan. Saya ingin membanggakan semua yang telah mensupport saya, apalagi ini membawa nama negara. Saya yakin saya bisa memenangkan pertandingan, karena di training camp ini kita sudah latihan begitu keras, latihan yang intens. Dan juga kita di sini tidak cuma berlatih fisik, tapi pelatih memberikan masukan ke kita, memberikan mindset kita menjadi juara," ungkap Yuga Prabowo. Menurut teman-teman, mampukah Yuga Prabowo dan Cornelius Aritonang memenangkan partai debut mereka? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar.